Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sahabat Abi Pamiri di dimanapun berada. Alhamdulillah pagi ini mari kita sarapan bersama. Yang belum sarapan silahkan ambil piringnya sama kita. Abi pagi ini tidak ada ditemani satupun anak-anak dan uminya. Pagi ini sudah pada berangkat sekolah, teman-teman. Sudah pada berangkat sekolah, jadi tinggal sisa Abi, semua pada sarapan tadi duluan. Sorry, nggak sempat di vlog, nggak sempat di shoot. Jadi pagi ini biar Abi sendiri dulu sarapan. Apa sarapannya, Bi? Menunya ada telur goreng, telur dadar ya, digoreng menggunakan apa ini? Ditaruhkan bawang merah, diiris-iris. Terus sayurnya ada sayur sawi, alhamdulillah ada sayur sawi teman-teman, sobat. Bismillah. Apalagi di depannya? Oh, yang ini tadi temennya ini. Ini goreng cempedak goreng. Tahu cempedak kan? Pasti dong, temannya Nangka, sepupunya Nangka. Ini cempedak goreng. Enak kok, guys. Temannya teh pagi mengawali semua pagi dengan teh hangat panas dengan cempedak goreng. Ya, teman-teman? Oke. Okay. Oke, makanan berat kita pagi hari ini itu dulu. Sayurnya ini masih teman setia ikan kering yang dihaluskan, ditumbuk-tumbuk ya, digeprek, masih setia. Dengan sambal gorengnya masih setia juga, alhamdulillah masih bisa aman. Oke teman-teman, mari sarapan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Oh iya, yang setia menemani ikan Momo. Jadi Dapi kasih nama ikannya Momo. Jadi ikan cupang ini namanya Momo ya teman-teman ya. Ikan Momo. Alhamdulillah dia sudah pagi awal tadi sudah sarapan juga. Mm-hmm.
Ambil air, teman-teman. Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Alhamdulillah teman-teman.
Sudah selesai ya game. Jadi salah satu kebiasaan Abi pemilih, gimana sunnah Nabi ketika makan. Oke. Mengingatkan kembali, salah satunya beberapa sunnahnya. Pertama, kita berdoa sebelum makan, seperti dibacakan tadi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terus salah satunya adalah sikapnya ketika kita makan, jangan terburu-buru. Mungkin tadi Abi tidak terburu-buru, mohon maaf. Terus yang kedua, santai, mengunyahnya agak lama. Apapun makanan itu, dokter pun mengatakan, menganjurkan kita kalau mengunyah makanan itu harus minimal ya, kalau tidak salah 18 kali kunyah. Jadi supaya pencernaan kita itu mudah dicerna, mudah diproses oleh usus kita. Yang selanjutnya, sikap duduk kita itu tegak, jangan bungkuk, jangan terlalu tegak begini juga menyandar, jadi tegak seperti itu yang pernah saya dengar ya. Selanjutnya, ketika Nabi selesai makan, beliau tuh menjilat atau jari jemarinya. Mungkin ada baiknya di sana, insya Allah apapun yang dilakukan Nabi itu ada anjuran kebaikan di dalam sana. Yang utamanya ketika kita melakukan, pasti namanya sunnah, ketika kita melakukan pasti mendapat pahala, insya Allah, amin. Yang selanjutnya teman-teman, jangan lupa berdoa selesai makan. Kita selalu berdoa apapun kegiatan kita, karena tuntunan yang paling utama dalam Islam itu dari bangun tidur, bahkan makan pun kita diajarkan, diatur bagaimana bentuk syukur kita ketika sudah kita makan. Begitu teman-teman ya, mungkin sekedar mengingatkan, bukan berarti menggurui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti terus Daily Family Abi Family di channel kita ini. Dukung perkembangannya dengan mohon saran, kritik, saran, komennya. Jangan lupa like-nya, nyalakan tombol notifnya untuk melihat perkembangan Abi Family, dan jangan lupa untuk kemajuan channel kita bersama di keluarga kita Abi Family. Tekan tombol subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, setelah itu jangan lupa nih, cuci piring. Alhamdulillah kalau Abi selesai makan tuh cuci piring sendiri ya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Nek Amma dan Angkep.